قال المصنف رحمه الله ونفعنا به ونمكم في الدارين آمين قال الحبيب عبد الله بن عمر بن أحمد الشاطري تستحسن التنباك في فيك وتستحيي بأن تستعمل المسواك وشرء وطب قد نهايك أن ذاك الأذى وبفعل ذاك أمرك لو كنت تعكس في القضية كان أولي منك لكن اللعين أغراكا فلكم أضأت به نفيس المال لو أنفقته يا صاحي في أخراك الحبيب عبد الله بن عمر بن أحمد الشاطري أياه دائما الحبيب حسن التوحيد سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري تحت تحسن تنبات في فيك كامو Atau memperindah rokok untuk mulutmu. dan kamu malu, bi tak milal miswaka, memakai siwak bersiwak rokok. Ketika kamu menghisapnya, kamu bergaya, kamu merasa. Itu adalah hebat. Kamu merasa itu adalah tanda pria yang punya selera. Kamu merasa bahwa terlihat gagah, tapi kamu malu memakai siwak. Walaupun hanya dalam waktu tertentu, seperti sholat, membaca Al-Quran, bangun tidur, mau tidur, mau masuk kamar mandi, malu memakai siwak, malu menggunakannya, jadi yang buruk dipakai. Yang nggak baik dipakai dengan merasa hebat, yang baik, yang bagus justru ditinggalkan karena malu. Ini terbalik kan ya? Yang bagus ditinggalkan karena malu, yang buruk dilakukan nggak malu. Washaru watibu kotnaha anzak syariat kedokteran keduanya melarang kamu dari tumbak dari rokok kedokteran kita sudah mengetahuinya di setiap bungkus rokok tertulis peringatan kena ini kena itu dan yang lain sebagainya Bahkan terkadang Penyakit yang disebutkan itu Menyanyiakan kejantanan nah, Jadi punya alat tapi tumpul Disuruh belai kambing Seperti itulah ham misalnya ndak bisa Kenapa? Dia punya alat tumpul buat belai Tidak bisa Seperti tukang punya gergaji tapi gergajinya enggak makan, suruh gergaji, ndak mari-mari, ndak mari-mari. Ini kalau harian sing bayari ngelu, dah sih, ini garap seici, begesting nggak mari-mari. Kok lama? Iya, ini gergajinya, lho rugi. Nah, Itu kedokteran, syariat juga gitu, syariat melarang. Walaupun bagi yang berpendapat itu makruh, kenapa? Karena, karena ada bond, ya, karena ada bond menimbulkan penyakit, menimbulkan penyakit dilarang, nah, baik itu larangan haram ataupun larangan makruh wal hasil dilarang. Kenapa? Karena ada ada. Kalaupun tidak terasa, tidak merasa mengganggu dirinya dengan itu, tapi dia mengganggu orang lain. Kan gitu ya. Yang ngerokok mungkin nggak merasa terganggu dirinya dengan rokok, badannya dengan rokok, tapi orang lain itu mungkin terganggu. Maka dilarang Jangankan rokok, bawang Padahal dia juga bisa membuat sehat bawang itu Gak membuat penyakit, buat sehat Tapi kalau mengganggu orang lain Jumatan bahkan kadang dijadikan udur kok Bagi orang tersebut gak Jumatan Kenapa? Kalau Jumatan mengganggu orang Jadikan udur atau jamaah akruh wabifidza nah. amaroka melakukan yang baik yang bagus untuk kesehatan syariat dan dokter memerintahkannya siwak nabi mengatakan siwak ini baik bagus kedokteran pun setelah meneliti bagus Nyatanya sekarang apa? Banyak odol-odol yang pakai siwak. Bahkan produknya non-Islam. Non-Muslim. Sekarang pakai siwak. Yang dulu nggak pakai siwak. Pakai siwak semua sekarang. Ini punya produk pakai siwak. Yang ini punya produk pakai yang siwak. Dan yang lain sebagainya. Kenapa? diteliti, ternyata bagus untuk kesehatan, bukan hanya untuk gigi kalau kita lihat di dalam ilmu VK tentang siwak, lihat coba di banyak memperlambat tumbuhnya uban ya, tentunya bagi yang makik sejak kecil menguatkan gigi gusi bukan yang telat wes entek wes bolong-bolong aku nggak usi wak, jadinya kuat untuk bolong, lah kau nggak kapan saya ki protes kamu sikatan mulai kecil nggak tahu protes sampai odol odol itu padahal sponsornya menghilangkan nyilu di gigi apa nih sikatan lagi no ambil odol itu mang minumoh ya tetep nyilu kenapa nggak protes ke odol itu ke pabriknya siwak sunanya nari di protes wah wow, jauh ini no kan gawe ini mulai kapan wis katen tek wis katen brodol kan gawe ya percuma mulai kecil make kuat gusinya kuat giginya uban akan lambat tumbuhnya loh, menguatkan punggung dan lain-lain sebagainya kedokteran mengerti oh uh ternyata bukan hanya untuk gigi untuk yang lainnya juga akhirnya dipakai dalam odolnya Loh. Sehingga apa? Keduanya memerintahkan dok, Kedokteran syariat Memerintahkan untuk menggunakannya lakin hmm. <gaduk> lakin Kalau kamu membalikkan permasalahannya, yang dianjurkan kedokteran atau syariat kamu tinggalkan justru yang dilarang oleh syariat kedokteran kamu lakukan lah itu kamu berarti telah ditipu siapa yang nipu Alain setan kamu ditipu setan Jadi kalau kita meninggal apa kalau kita meninggalkan ya meninggalkan yang dilarang kedokteran ataupun syariat meninggalkan yang dilarang alias mengerjakan yang diperintahkannya itu bagus dibalik rokok tinggalkan ganti siwak bagus itu bagus untuk kamu awla mingka itu cocok tapi kalau dibalik rokok yang dipakai, siwak yang ditinggalkan, itu kamu ditipu sama setan. Dibodohi sama setan, digoroi. Karena itu falakam adha'ta bihi Berapa banyak kamu telah membuang telah menyia-nyiakan karenanya harta yang besar darimu, harta yang mewah darimu, Padahal lau anfak tahu jika kamu infakkan harta tadi itu untuk akhirat kamu sangat istimewa. Rokok harganya 10.000 ribu misalnya. Anggap satu hari habis sepuluh ribu. Kemana 10.000 ribu ini? Kemana sepuluh ribu? Gak ada. Gak ada hilang hilang nggak ada bekasnya yang kembali kepada kita kecuali flag flag penyakit penyakit ya, penyakit penyakit yang kembali tapi uang tadi bis, bis. ya kan seperti makanan yang nggak baik buat kesehatan Wah wow, seneng membelinya makan, blah, blah, blah. Kemana? Selesai, tidak ada. Kembali kepada kamu penyakit. Tapi coba sepuluh ribu tadi kamu sedekahkan ke masjid, ke musola, ke madrasah, ke anak yatim, ke fukar awal masakin misalnya. Hilang? Enggak. Ada kembali kepada kamu jelas iya kembalinya kapan di dunia dan di akhirat bukan di akhirat pak di dunia dan di akhirat di dunia Allah akan mengembalikan apa yang kamu sedekahkan apa yang kamu infakkan dengan lebih banyak kamu menginfakkan sepuluh ribu kembali kepada kamu minimal itu sepuluh kali lipatnya minimal Paman Fakta bahwa di akhiratnya jelas saudakotin jadi ya termasuk sesua, apa, salah satu yang tidak terputus dengan meninggalnya dia meninggal pahalanya terus akan iya dapatkan nggak akan ter terputus loh nah, berarti kan yang kita gunakan untuk beli sesuatu yang tidak baik ini sangat merugikan kita walaupun menurut kita itu nilainya kecil dalam pandangan dunia tapi kalau kita pandang dengan pandangan akhirat ini nilainya sangat besar nilainya sangat besar kenapa? karena pahalanya tidak terhenti keutamaannya nggak sebatas sesuatu yang kita nikmati sesaat kemudian hilang. Nah, karena itu rugi. Nah, sehingga beliau mengatakan falakam adatta bihi nafisal mali law anfaqtahu ya sahifi ukhraka. Coba kamu infakkan itu untuk akhirat kamu. Nah, itu sangat istimewa, sangat bagus. Lama wasalal Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ila Makkah al-Musharrafah wa ra'a ra min ba'di ahli al al-'ilm ممن يتعاطى شرب الدخان نهاه عن ذلك وزجره وقال له هذا لا يليق بمنصب العلم الشريف وهذه بدعه خبيثه تعباها النفوس المطمئنه والتباع السليمه فقال له العالم المذكور وانتم تقولون بقهوه البن وهي بدعه كذلك فقال الحبيب عبد الله لا باس سنخرج انا وانت الى حجر الكعبه وأخرج معي بالقهوة وأشربها في الحجر وأخرج أنت بالتنبك والحق هو في الحجر ومن أنكر على المسلمون فهو المخطئ ومن قبحوا شرابه فهو القبيه فحجه الحبيب عبد الله بالدليل العقلي وعند ذلك سكت ذلك العالم وانقاد للحق الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى keponakan daripada Habib Abdullah bin Husain bin Zahir Ketika sampai Mekah, beliau melihat ada beberapa orang-orang alim ngerokok ya, atau pelajar ilmu beberapa pelajar atau orang alim ngerokok dilarang dianjurkan untuk ditinggalkan berhenti Kenapa dianggap ini nggak pantas kalian ini memikul nama ilmu agama nama ilmu agama Talibul ilm atau kalian ini ustadz Gak pantas hal ini karena apa? Yang kalian bawa, yang kalian miliki dalam diri kalian adalah ilmu yang mulia. Sedangkan ini adalah keburukan yang ditolak oleh jiwa dan watak yang sehat. Jiwa dan watak yang sehat ini menolak hal ini karena ini buruk, ini nggak baik. Lah tadi ustaz apa ta, terberi, apa tersebut menjawab. Nah, kalian itu. Nah, tahu kalau orang hadir kalian itu kopi atau biji kopi. Itu bit a itu, itu bit a juga itu. Yang seneng rokok nok bandeng lo itu kopi itu, itu juga bit a. Akhirnya katanya Harun Abdullah bin Umar Gak dijawab dengan dalil Karena dia Ustadz kan nah, Dibuka pikirannya Pikirannya dibuka wes wes ayo, ayo kamu dan aku Ke Mekah sekarang Atau ke Ka'bah Ayo kamu dan aku ke Ka'bah Aku bawa kopi dan meminumnya di Hijir Ismail, ya, di Hijir Ismail, kamu bawa rokok sedotan di situ. Aku bawa kopi, minum kopi di situ. Kamu bawa rokok sedotan di situ. Kalau orang-orang ngamuk dari salah satu dari kita, dia yang salah. Kalau mereka memarahi aku, berarti aku yang salah. Kamu yang benar. Tapi kalau mereka marah, ngamuk kepada kamu, Berarti kamu yang salah ya. Dijawab dengan logika Akhirnya diem dia tak bisa ngomong nah, Ini nolak omongannya siapa Wah, Ngomong sing kemaruk kemaruk sing sok sok Wah, Aku lah gak ambil ini Gak melebih mulku Hanya ilmu, -ilmu, setan nah. Ilmu ini ilmu agama Yang kamu bawa hadisnya Rasulullah Ambil lukuan. Imamul Bukhari mau ngambil hadisnya Rasulullah mandi wudhu memakai pakaian yang bersih Imam Bukhari kamu siapa? Imam sholat yang kadang salah sembahyangi sembahyangi biar. kemudian aku udah ambil rokok anda nyambung ya utak muan ini semerawut kabelnya jeru sarapi Makan edan ya, gendeng, ya iya ya. ilmunya Rasulullah, ini Imam Bukhari lihat, Imam Bukhari belum menyampaikan hadis belum mau ngambil hadisnya Rasulullah mau datang ke rumahnya orang yang memiliki hadisnya Rasulullah mandi pakai pakaian yang baru minyak wangi harum sholat setelahnya sholat menghormati hadisnya Rasulullah Imam Malik itu Imam Malik kalau mau menyampaikan hadisnya Rasulullah nggak punya wudhu wudhu dulu tidak punya wudhu, wudhu dulu. Kenapa? Mau menyampaikan hadisnya Rasulullah. Lagi mbondoi wudhu apa enggak? Enggak lah Rasulullah SAW. Nah. Dibenarkan. Salah total itu. Salah fatal itu. Salah fatal. Itu enggak bener Wis lek kon kepengin rokokan, rokok ono, ojo gawe dalil. Aku lek ndak gawe iki ndak isok jelas noh wis kong kati rokok ndak rokok ndak risih gayamu ndak isok jelas noh o panceni ndak isok jelas noh le rokok baru isok anu gelambiar jelas noh murid ya kasing ling, untuk salah dikandani cengkali masuk akal ya, masuk akal gaulah Sayyidil Habib Ahmad bin Husay, bin Hasan al-Atas radiyallahu anhu ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم خارج من بعد البيوت في سيبون فسألته فقال جئت لأحضر مولدا في هذا الدار لكن رأيت فيه التنبك فخرجت <سؤال> الحبيب أحمد بن حسن العطاس بركاتا Aku melihat Nabi keluar dari salah salah satu rumah di Sewun, mimpi itu, mimpi atau ya kodak, Nabi keluar dari rumah itu Ditanya Alasannya kenapa kok keluar Dijawab Aku tadi ini datang mau hadir maulid juga Tapi Aku lihat di dalam rumah tersebut Ada tumbak Aku keluar nah, Makanya kalau yang ngerokok Kalau mau hadir maulid dan sebagainya Tinggalan di rumah rokoknya nah, atau tinggalan di, jok sepeda motor jangan dibawa ke majelis rokoknya nah, ya. akhirnya nabi kata teko minggat dak situ ya. mau kedatangan tamu yang mulia diusir budu namanya nah, ya. eh, di rumah itu ada tumbak nggak ngerokok loh yang hadir nggak ngerokok opo mulai nggak hadir rokokan ya. ini yang hadir nggak ada yang ngerokokan cuma di rumah itu ada tumbak nggak jadi eh, ikut nabi ya tidak jadi ikut أن الحبيب عبد الله بن احمد بن انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وكانت زوجتي حاملا فقال لي يأتيك مولود ذكر سميه محمدا فقلت يا رسول الله ما أتى بك إلى هنا فقال نعم إن أناسا قرأوا المولد وجئت لأحضره فلما دنوت من المنزل الذي يقرأ فيه المولد وجدت عند بابه رجلا وهو يمز التمبك فرجعت ولم أدخل من عني ذلك Ayat Abdullah bin Ahmad bin Fugih. Beliau bermimpi Rasulullah SAW pada suatu malam Saat itu istrinya hamil Nabi datang mengatakan Kamu akan memiliki seorang anak laki-laki kasih nama Muhammad Dalam mimpinya ini Yang lahir ini laki-laki USG nya Nabi Bukan USG 4 dimensi Aksi ono sing on, on, dan banyak Nah, ini USG-nya Nabi tepat. Oh, kamu punya anak laki-laki, kasih nama Muhammad. Terus tanya ya Rasulullah, sebab apa engkau datang kemari? Apa yang membuat engkau datang kemari? Nah, katanya Nabi, "Iya, tadi aku ini mau hadir Maulid. Aku datang mau hadir Maulid ke salah satu rumah." Ketika aku sudah dekat dari rumah tersebut yang dibacakan maulid Aku melihat ada kelihatan satu orang di pintu rumah tersebut Sedang ngisep rokok nah, Akhirnya aku gak, gak datang, aku gak masuk, aku pergi <laughs> Yang menghalangi aku masuk ya karena itu melihat ada satu orang di pintu sedang merokok walaupun di parkiran, jaga sepeda, ya enggak usah ngerokok kalau acaranya maulid. Nah, ذكر بعض الحكماء المتاخرين ان في التنبك ثلاثة فوائد الفائده الاولى ان شرب التنبك لا يدخل بيته ساركون والفائده الثانيه انه لا يدنو اليه كلبون والفائده الثالثه انه لا يبلغ الى ارذل الامور اما قولنا لا يدخل بيته ساركون لانه يكح طول الليل Wasariku idah sami asau tahu ya gul ada mustajid leis binaim fa ya harub wa gauluna ana layatnu ilahil kalb fa ina galiban yat ufu basarhu wa la yamshi illa bil ukaza wal kalb ida raa man yamshi bil ukaza ya khaf wa ya harub minhu wa amma gauluna ana layatnu ila azharul umur li ana galiba ana layatul umroh ya mut wa huwa shab o ma ada makna ini sering kita dengar sebagian ahli hikmah Al-Mutaakhirin itu berkata rokok itu memiliki tiga faedah. Ini sering kita dengar. Ya, rokok punya tiga faedah. Hanya tiga. Kalau siwak 70 lebih. Kalau rokok hanya tiga. Ya, hanya tiga. Punya faedah rokok ini. Tiga faedahnya. Tapi kalau siwak 70 lebih. Milih sing titik apa milih sing Dan yang banyak ini, banyak faedahnya murah lagi. Ya, murah ini hanya tiga faedah kod, apa, agak mahal dan harus beli setiap hari minimal itu harus beli setiap, hari walaupun satu pak tapi kalau ini bus murah tidak harus setiap hari ya imak hilang atau ima rotok rusak baru beli kan gitu ya kalau ndak rusak yo, setahun setahun wis ya rong tahun rong tahun Nah kalau rokok harus beli setiap hari dan itu faedahnya cuma tiga. Yang pertama, rumahnya orang yang perokok itu nggak dimasuki maling, aman. Jadi nggak perlu satpam, nggak perlu satpam, nggak perlu security, nggak perlu penjaga, aman dari maling rumahnya. Kenapa kok aman dari maling? Iya karena semalaman waktu ya, Maling yang nganggap Oh turung turu si tangi kiwongi ya, Orangnya belum tidur Masih bangun Maling itu kan biasanya masuk nunggu orang Penghuninya tidur Walaupun maling sekarang Yang berani-berani itu Masuk nunggu orangnya tidur atau kosong Baru masuk Urusan nanti kalau bangun kalau zaman dulu melayu malingi lek sembilan sekarang ya mata ini wongi kan gitu toh tapi walhasil masuknya dia apa nunggu orangnya tidur nah ini semalaman waktu tak masuk malingnya aduh turung turu wongi nah, tak jadi masuk kemudian yang kedua anjing nggak berani mendekat aman kalau anjing mendekat tuh kan bisa gigit ya bisa gigit bisa menajiskan ini anjing nggak mendekat kenapa kok nggak mendekat ya karena biasanya perokok itu pandangannya berkurang nah, pandangannya menurun kemudian pandangannya kalau menurun akhirnya apa dia makin tongkat bawa tongkat karena bawa tongkat katanya waduh kata di bentung ketiga katanya anjingnya nah, akhirnya anjingnya takut lari nggak mendekat nggak ya, mendatanginya khawatir yang ketiga dia nggak akan mendapatkan usia yang menyusahkan dirinya dia sendiri orang kalau tua itu kan sorot dewi mau jalan berat lumgo kesel turu kesel serba kesel ya. serba kesel orang tua itu makanya orang tambah tua itu rewel ngini tidak enak mangan tidak enak ngunyah mulai soro ake titik ngos-ngosan ya. agak kasar perutnya jadi mintanya kadang yang agak lembut, bahkan yang melbu langsung leng, gitu. Itu usia yang apa? Usia yang menyusahkan diri, menyusahkan diri. karena itu itu sudah menjadi keharusan. Summa radatnahu apa? Summa radatnahu walakat khalaqan insana fi ahsani Sumarodanahu asfalah safili. Mau nggak mau itu. Nanti dikembalikan setelah diciptakan gagah, ganteng, gede. Walaupun yang badannya gede-gede. Nanti kalau sudah masuk ke usia tua, ya, syekhuho atau haram sudah wis gak so apa apa matan petinju matan petinju mungkin dulu nggak sak dua, tiga nggak mana no ahi oh, sausan kau nggak sak teh ising dorong nggak sak us nggak di sini orangnya yang digasak gini dicekel tangan ini nggak usah mukul jungkrak nong ini bluk itu al dari umur lah orang yang rokok nggak masuk ke usia ini nggak sampai usia ini juga ya nggak akan mendapatkan usia ini kenapa ya itu tadi karena um, kebanyakan nggak panjang umur ya, mati muda ya, penyakitan nah, kena ini kena itu mati muda oh, untung sekarang ada ppkm coba anda ono oh, muswengian ono untungnya ppkm ini ono untungnya tapi ono rugi nih ya ada untungnya akhirnya anda ono si melekan bengi di warung di kafe atau semisalnya hal-hal yang tidak bermanfaat tapi ya ono rugi akhirnya pengajian dah ono au mahad makna wallahu alam Naam alamul arwahi khairun minal jismi Wa a'la wa la kulli di ilmi Fama laka kat afnaita jahidan Bi khidmati hadhal jismi wal rasmi walam tawama illa li nafsika ya nafsi min akbahi zulmi Tanabbahadakallahi min nawmi ghaflatin min Walahuin wala ta'mal ta ala syakki wal wahmi Wasir fi tarik biljiddi bil jiddi wassakim Walazim wa bil azmi ya sahib al azmi Wabadir nuzul al mauti wal qabri wal bilah wa ba'san ila dayani lil fasli wal hukmi wa min ba'dihi imma masirun ila ladha awil jannatil alya wa bila udmi hayatun bila mautin na'imun bila syakoh wa mulkun bila azlin syababun bila hurmi wa ru'yatu rabbil alamina taqaddasat asamihi wal awsafu ya laka min kismi wa fawzun azimun la yusama wa khutwatun wa gunmun kabirun habbadalaka min gunmi liman taraka dunya liman khalafal hawa liman asaral ukhra liman kama bil ilmi liman lazima ta'ati wal birra wa tukah liman liman lazima ta'ata wal birra wa wa akhlasa lil maula ma asidki wal hazmi wa salla ilahi ma salamin mudha'afin ala ahmad al hadil anami ila salmi walhamdulillahi rabbil alamin اللهم صلاة على أسلم مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آل وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر ذاكرها. وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صلاة على أسلم مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آل وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون، اللهم صل افضل الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر ذاكرون وغفل, وغفل ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي رب فقهنا لنا وقربت لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقكم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا يا علماء نعظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وَصْلِحْ لنا كل شؤون وأكبر بالرضا منك العيون نقضي النَّارَ ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون وغفر انت اكرم من ستر وصلاة الله دوش المصطفى من الى الحق دعانا والوفا بكتاب من في الناس شفاء وعلى الال الكرام شرفا وعلى صحب المصابيح الورار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا, ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضتك جميع اموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما في مضى وما, وما ياتي واكتبني في ديوان واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم, اللهم اني طامئ في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من اوليائك واسلك بي سبيل هداك والحقني باصفياك اللهم سلني بمن يوصلني اليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسلني من العمل الصالحة ما يجب ان عليك. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه الفاتحة من الفاتحة بين يدي القبور والإقبال والصلاح كل حال إلى حضرة أبي من الشافعين صلى الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى رسول الله وأهل بيتي وذريتي وأصحابه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وائمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا على روح الإمام وجد الإسلام أبي حامد محمد محمد, محمد الغزالي واصوله وفروعهم ومنتسبهم ومحبهم محمد, محمد, محمد بن أبي حامد الأروح سيدنا الماجر الله بن نيسا بن أحمد وسيدنا علي بن بن أحمد الفقيه المقدم محمد بن علي بن علي بن شعب بن سكران الرحمن السكران وإخوانهما والحبيب عبد الله يدرس وابنه أبي بكر وعبد الله عبد الله وابنه أبي بكر عدني وعدي ما بكر وجد الشيخ أبي بكر من سالم أكى أكل من سالم والحبيب أحمد محمد الحبيب زايب زايب عبد الرحمن محمد الرجل في من عرشة الحبيب يوسف بن عابد الحسن والشيخ سلطان زبيب بن أباس ويمر بن عبد الرحمن عطاس والشيخ علي بن عبد الله بارك بن شاد وعوض الإباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد العديات والسنة ما من الشيخ محمد بن محبي من متقن بن ملا راه الرجل بجعفر من الشيخ سجاب الحبيب القدر من سجاب الحبيب زميل أحمد ما

ويقضي جميع حاجاتنا حاجة الدنيا بالآخرة وحاجة الآخرة بالمغفرة ويمنع ويقضي ويجمع قلوبنا الدنيا ويحفظنا من كل أذى وبلوى ويقضي جميع ويمن علينا بكمال السنة السابقة وحسن الخاتم عند المدفع خير وندفع على لحظة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم أصلح النية والذرية الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاية خير البارية اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والإيال وارزقنا من رزقك الحلال وقفنا من شر ما تأتي به الأيام والليال اللهم لا اللهم نهزي ربنا عنك وأن نتعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحب ما يحبون منك اللهم لا تؤاخذنا بالجريرة وصل لنا العلانية والسريرة واجعلنا ممن من دعا إليك على بصير اللهم حين الإسلام وسنة وتوفنا على الإيمان والتوبة صلى الله عليه وسلم محمد النبي صلى وسلم الحمد لله رب العالمين